lama bertemu kembali di Go Naruto Channel. Di sini saya kedatangan paket dari Kadik Susila, Jalan Raya Tomang Giri, Perumahan Gria, Nugraha Blok C3 nomor 7, Kota Selatan, Kabupaten Badung, Bali ini ya. Dari Bali. Apa isinya? Yuk langsung kita buka saja. Unboxing. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk update-update video saya selanjutnya. Oke, langsung. Yuk, cekidot. Ini nomor resi pengirimannya. Isinya adalah Real Fugu AG3000 BRS Bayan Proton System 13 per 1 ball bearing. Di sini adalah spesifikasinya 13 per 1 precision ball bearing. Ini one to left right interchangeable handle with soft knob, titanium bucket anti twist line roller, dan seterusnya, banyak sekali ini. Langsung kita buka saja ya, seperti apa penampakannya. Di sini saya sama memesan ini pelumas untuk relnya, ini berisi sama liquid oilnya, pelumasnya. Tidak ada lagi, tidak ada pembungkusnya, langsung bubble ya, langsung bubble wrap. Dan ini adalah penampakan realnya. Oke, ini ya, lumayan finishnya bagus sekali, suara clickernya lumayan nyaring, dragnya tentunya sudah over handle. Ini saya terinspirasi dari para staff over handle nih, youtuber-youtuber yang terkenal itu. Design by Japan, ringan sekali reelnya, bisa kanan kiri ini knob handle nya nih. Fugu design by Japan. Langsung kita coba aja. Nyaring punya. Mohon dimaafkan karena masih pemula, kurang pandai dalam alat-alat pancing nih, angler dadakan. Lumayan kencang, halus, mulus, mulus sekali. Dan ini knob handle-nya seperti ini, tapi saya rasa ya bagus, tapi kalau menurut ini pribadi saya kurang terlalu suka ya, mungkin pemakaian beberapa kali saya ganti ini yang lebih enak pakai Eva. Ini semi karet ya, halus sekali. Seperti lihat isi dalamnya seperti apa. Penutupnya sudah ada hasilnya, seperti yang di review para youtuber itu. Reel ini full seal, dimana-mana ada sealnya, di sini, di dalam juga. Cuman saya mau bongkar ini, mohon maaf, belum terlalu lihai soal reel. Mungkin suatu saat kalau sudah pemakaian, atau mungkin ilmunya saya pahami, salam detail dulu untuk membongkar reel.
dalamnya ini untuk bunyi suaranya sudah beda dari yang dulu, sama rel-rel saya yang dulu ini. Beda sekali sih ya. Ini terdapat bearing di sini. Ini seal lagi. Banyak sekali. Dan halus sekali. Ini akan saya padukan dengan joran Kenzi Kenika seri Ultralight untuk mode Ultralight ya. Mungkin terlalu besar ini, enggak tahu mungkin. Nanti beri aja komentar di kolom komentar bagaimana, karena saya masih pemula, belum terlalu paham soal settingan Ultralight perpaduan antara joran dan relnya. Langsung kita pasang kembali aja ini. Sepertinya terlalu besar 3000 untuk ukuran Ultralight ya. Tapi Ultralight seri 3 sampai 8 lip Kenzi Kenika. Untuk saran teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Untuk unboxingnya sekian. Ada salah dan kekurangannya, berisik suaranya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk saran dan kritikan, bagi yang suka silahkan klik tombol like, share, dan subscribe channel ini untuk semangat saya ke depan. Nanti bagi yang subscribe, gantian saya sidak ke channelnya untuk subscribe balik. Saya mampir di channelnya untuk belajar dari konten-konten para YouTuber-YouTuber yang senior. Demikian unboxing dari Bunda Ruto Channel. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.